kuning, biru. Ya, yang kuning. Tempat. Ya, kick off. Nak tanya. Apa tu kau? Dari seorang Diki Martin, sang penjaga gawang segudang bola menuju prestasi. Dan dikawal dari sang pemain bertahan itu 6 Kenzo Momota. 3 Didinta Bek, 30 Jagger Bek, 27 Smaila dari Bek, 7 Lao Sangal Kapitana Gelandang, 10 Niji Gelandang, 9 Yuyunko Gelandang, 13 Iqbal Gelandang, 21 Jiranto Striker, dan Hanif 9 Striker, di mana kali ada Dora, Dori, Rere, Nazar, Julianadi dan Botak di bench cadangan. Tim ini dimanjari oleh Firman dan dilatih oleh Muglis. Dan sementara dari berbagai kekuatan, Persikora Kota Raja kali ini masih mempercayakan sang penjaga gawang muda segudang prestasi itu Badri. 3 Bayu Gatra stopper, 15 Pami Lawa stopper, 16 Yogi back, 2 Ayar back, 6 Abdi Gelandang, 11 Jebri Gelandang, 7 Wanda Gelandang, 8 Lukman maksudnya Gelandang, dan 9 Ibnu striker, dan 10 Hamzah striker. Di mana kali ada Mahen, Acong, Firly, Didi dan Rudi di pencerangan. Tim ini dinanti oleh Daris, dan sebagai pelatih utama yaitu Kakak Baros. Ya, ya, sepertinya mohon para penonton kami agar tidak mengganggu kinerja dan para sistem wasit kita. Dan kita saksikan kita beri babak pertama dipimpin langsung oleh wasit muda kita di Yogi Tanjung, dan semua percobaan jadi curi dilakukan dan langsung dipatahkan dari sampai jaga gawang dan seorang Patri sepertinya luar biasa. Kembali Yogi berikan umpan jauh ke depan, lagi-lagi coba dikaping dari para pemain Rumbia FC. Ada Kenzo Momota, salah satu pemain berdarah Jepang kali ini memperkuat dari pada tim Rumbio. Kita saksikan Yogi Sanjaya tarik saja dari seorang Abdi. Kembali Lukman, kembali masih Lukman dan bekerja sama dengan Abdi sepertinya dari sektor gelandang. Mencoba melebar kali ini ke sektor kanan, kita lihat Jager umpan jauh ke depan berbahaya sepertinya. Sepertinya tidak mau mengambil resiko dan kita lihat ini sebuah tekanan atau percobaan dilakukan dari para pemain Persikora Kota Raja di pertandingan di babak pertama kali ini. Kita lihat harus menjadikan sebuah lemparan ke dalam sepertinya. Sudah dilakukan cukup jauh ke depan. Kita lihat beruntung kali ini ada Niji yang merupakan kapten PS Paspar, masih mendapatkan dan kontrak kerja sama bersama Rumbia FC. Kembali duel masih cukup baik, umpan jauh ke dia ke depan. Ancaman kali ini datang dari para seorang Hanif, lagi-lagi ditutup rapat dari seorang Bayu Gatra, kumpulan punya. Coba melebar kali ini dari sektor kanan dan kita lihat tenang. Apakah yang terjadi? Santai, santai. Ya tidak jelas apa yang terjadi tadinya dan kita lihat. Selamat datang Bapak Rondos Haji Meronda MM berserta rombongan dengan nantinya juga akan bertarung menuju pilkada Pasaman bersama dengan tagline Made Pasaman juara, Pasaman madu adil dan sejahtera. Ya, dua kandidat yang kali ini duduk berdampingan bersama kita dalam satu turnamen yang juga lebih dulu dari pasangan Bapak Sabar AS dengan tagline sesuai lanjutkan. Ya, kita harus adil bro. Iya, karena konsep kita pada hari ini kita profesional juga kita berikan informasi kepada seluruh pecinta olahraga pada sore hari ini. Kembali kali ini kita lihat. Iya, masih sebuah ya tekanan coba dilancarkan daripada pemain Rupi MC kali ini. Semakin mendekat kepada area pertahanan dari tim Persikora Kota Raja sudah dilakukan dari seorang. Ya sepertinya ada Jagger di sana. Kembali harus menjawab bola dibuat bikin kelapangan. Harus menjadikan sebuah lemparan ke dalam. Ya mohon para penonton kami tolong berada di luar garis lapangan. Ya, kembali kami ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor utama kita terutama dari Pemda Kabupaten Pasaman itu Bapak Bupati Pasaman yang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk turnamen ini. Ya. Apa kabar penonton?
sudah kembali kali ini. Iya. Oh, sorry bang. Ya karena padatnya penonton kita sehingga MC juga harus sepertinya naik apa ya sound system. Kembali kali sebuah tekanan lakukan diserangnya Eko Julianto mencoba kali seberang dari seorang Iqbal yang dituju untuk ditutup berapa daripada pemain Persikora. Kita lihat lagi-lagi kembali aksi Iqbal gocek lagi. Kita lihat apa yang akan dilakukan Iqbal. Pansi tindakan di belakang seorang lawan seperti yang tuju coba kali ini mempatkan dari seorang Niji. Kembali duel tersaji kembali sebuah pertarungan dari seorang Niji kali ini luar biasa. Dan kita lihat sektor kanan kali mendapatkan ancaman dari para pemain Rui FC dan kita harus menjadikan sebuah lemparan ke dalam. Jenger sang wingback kiri kali ini tampil luar biasa. Salah satu back yang sangat sulit dilewati dari para pemain lawan. Kita lihat sebuah lemparan ke dalam hampir saja menyamai rekor Arhan Pratama namun salah sepertinya. Harus menjadikan sebuah lemparan ke dalam untuk tim Persikora Kota Raja. Dan kita lihat drone yang kali ini yang kita pinjam daripada Rusia untuk meliput jalannya pertandingan bersama Abdul Hafiz yang juga bekerjasama dengan Jelajah Nagari. Ya perlu kami informasikan untuk dalamannya besok pagi akan ada buka larangan kali ini di Kota Pariaman. Nah, Pariaman maksudnya silakan gratis. Kembali sebuah lemparan ke dalam sudah dilakukan cukup baik. Ya kali ini coba dimanfaatkan di Parmen Persikora Kota Raja. Lukman ada di sana, masih Lukman. Crossing pendek saja 11 yang dituju sepertinya. Masih coba pada dari seorang Jebri. Kita lihat Jebri dan lagi-lagi antisipasi dari seorang Dinta yang tampil luar biasa. Kembali sedikit bantuan dari seorang Iqbal adalah Lao sang El Capitano kali ini yang memimpin daripada tim Rumbia FC. Umpan jauh ke depan, umpan terobosan maksudnya. Namun dipotong dengan baik daripada dua pemain dua kota yang harus berhadapan, Eko Julianto dua kota punya dan juga Yogi. Dan kita lihat para pemain dua kota kali ini tampil luar biasa yang terus memberikan kontribusi untuk sepak bola Kabupaten Pasaman. Dan kita lihat beberapa pemain dua kota yang ada di tim Persikora dan juga Rumbia FC yang berhadapan di laga final kali sore hari ini. Kembali sang El Capitano, saya perlihatkan dari seorang sampai di seorang Fahmi. Lagi-lagi coba digunting dan kita lihat Alang-alang. Ya hati-hati para penonton kami dan kita lihat perjuangan daripada pemain yang sangat antusias untuk mendapatkan bola dan tidak menutup kemungkinan tendangan akan dilakukan dari para pemain. Sebuah lemparan ke dalam. Ada Lao di sana. Masih Lao namun sepertinya. Ya diminta untuk Bang Martinus untuk ke meja IP. Bang Martinus. Ya kembali kali ini harus menjadikan sebuah tendangan bebas. Mengempatkan serangan Jager. Umpan jauh ke depan berbahaya. Ancaman datang pada tidak ada salah. Setting nanjai. Hampir saja sebuah percobaan dilakukan langsung menuju mulut gawang dan seorang Jager. Mantan pemain Panther FC Batu Tinggi Hikeston. Tetangga seperti ini sama Rubio dan kali ini kita lihat. Ya masih. Ya sepertinya mohon bola kami panitia tolong diselamatkan. Ya para penonton kami yang masih berada di luar, pertandingan baru saja dimulai. Ya laga yang masih bermain imbang 0-0. Namun yang sebelum pertandingan ini tadi kita sajikan pertandingan exhibition persahabatan dari rekan-rekan kita pecinta dan pengamat olahraga dari All Crack Madinah. Terima kasih All Crack Madinah atas bajunya dan sampaikan salam saya untuk pengurus ASKAP PSSI Madinah itu bersama Bapak Dr. Sapran Harahap. Ya, Bung Abai. Ya, kita lihat darinya ada sebuah benturan terjadi dari seorang. Ya, Niji sepertinya pemain satu PS Paspar. Ya, kembali kita informasikan tentunya kepada seluruh para penonton kami. Cek sound. Cek sound. Ya, 1, 2, 3, oke tentunya. Cek sound. Ya, tandu, panitia tolong. Cek sound. Ya kembali kita informasikan tentunya kepada seluruh para penonton kami yang masih berada di luar supaya secepatnya menuju stadion kita karena pertandingan baru saja kita mulai.
Ya, tentunya masih bersama kami tentunya kali ini dari Nela Trio Mata Parkour-Kor, Bung DC, dan juga tentunya saya selaku itu akan menyampaikan jadinya pertandingan kita melalui luar lapangan. Ya, kali ini kelihatan pemain dari Rubio FC sedikit mengalami cedera, namun kita mengharapkan tentunya bukan sebuah cedera yang sangat serius. Ya, kita lihat sepertinya Niji yang sudah memberikan sinyal tidak mampu lagi dalam pertandingan akibat benturan dengan salah satu pemain Persikora tadi, dan tidak jelas apa yang terjadi. Namun yang pasti ya, tolong ofisial tolong dikosongkan sedikit karena untuk memberikan perawatan kepada Niji. Ya, sangat disayangkan ketika Niji harus ditarik keluar karena ini merupakan sebuah motor serangan daripada Rubio FC, salah satu pemain kapten daripada timnas PS Paspor yang untuk penampilan yang ketiga kalinya. Dan kita lihat Ismail Haryadi, mantap pemain PSM Morabaun kali ini, dan juga mantap pemain Garuda FC. Kembali kita lihat pertarungan dari serang Eko Julianto, ada Yuyun Go di sana. Kembali umpan tarik geser ke belakang, coba dikuasai daripada pemain iya Persikora Kota Raja Berbahaya. Ancaman datang, kita lihat dan serang Hamzah dan Alale gagal kembali mengamoi. Iya, lagi-lagi kali ini kita saksikan itu sebuah tendangan gawang akan dilaksanakan oleh, dieksekusi oleh pemain terbaik dari tim kesebelasan itu Persikora, yang kami coba memberikan sebuah umpan panjang. Kita saksikan kali ini sudah dilaksanakan menuju ke tengah, kali ini yang ditujuk kepada nomor 13, kali ini langsung diamankan oleh Depita. Masih pengusaha bola yang cukup akurat kali ini, tentunya kita saksikan lagi-lagi Rubio FC, kita saksikan Persikora mencoba memberikan sebuah tekanan keras. Kali ini kita saksikan, ini dia masih umpan tarik ke belakang, kali ini mencoba memberikan sebuah tekanan kembali. Kali ini kita saksikan umpan cukup sedikit sekali, kali ini masih memberikan sebuah tekanan cukup. Oh, sayang sekali tentunya kali ini masih menghasilkan itu sebuah tendangan gawang kembali untuk tim kesebelasan itu Rubio FC. Ya, wasit. Iya. Wasit, ya, pergantian pemain daripada Rubio FC keluar, Niji sebelum dihentikan oleh Dori Dua Koto. Ya, kita lihat masuknya Dori sepertinya diharapkan mampu menggantikan posisi dari seorang Niji. Dori yang juga memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi, mantan pemain Duanaga FC. Dan kita lihat masih pertarungan di arah pertandingan Persikora Kota Raja. Dori langsung memberikan umpan cantik Eko Julianto. Hanif ada di sana, kita lihat Eko bersama Loik. Ya, sepertinya lagi-lagi sebuah benturan terjadi. Dan kita lihat, dan sepertinya masih cukup baik dari seorang pengusaha Surai Bang. Semua umpan terobosan dan Alali. Saya yakin dan percaya bukan sebuah kesengajaan. Ya, selamat datang kamu jawab kepada yaitu Bapak Des Rizal kali ini, tentunya selaku ketua PSSI Kabupaten Pasaman beserta rombongan, dan juga tentunya sekaligus kali ini wakil bupati, calon wakil bupati Kabupaten Pasaman. Kami dari segenap panitia mengucapkan selamat datang dan salam hormat kami dari segenap panitia. Terima kasih. Iya, dengan tagline mode Pasaman juara. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa turnamen ini menghadirkan dua tamu terhormat, tamu kebanggaan, yaitu Bapak Sabar Ayah selaku Bupati Pasaman dan juga bakal calon Bupati Pasaman nantinya yang akan kembali bertarung menuju Pilkada 2025 dan 2030, dan juga pasangan Bapak Mode yaitu Bapak Marondak dan juga Bapak Dester Rizal. Luar biasa, brother. Iya, masih dua waktu itu jangan lagi kita saksikan. Lagi-lagi sebuah keadaan, namun kali ini masukkan sebuah lemparan ke dalam. Iya, kali ini sebuah lemparan ke dalam untuk tim sebelah itu Rubio FC. Iya, akan melaksanakan sebuah umpan maja cukup berbahaya tentunya. Namun masih terjadi kali ini sebuah pemain mulai cukup akurat dari tim sebelah itu Persikora. Lagi-lagi kali ini terjebak dengan offside kali ini. Iya, seperti jebakan Batman yang diharapkan dari para pemain Persikora berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Hanif. Iya, sepertinya dari Tigo Nagari yang cuma memperkuat daripada tim Persikora kali ini. Luar biasa. Ini sebuah kolaborasi untuk mendapatkan sebuah kemampuan ramuan dan juga racikan untuk bisa memenangkan laga final sore hari ini. Kembali kali ini sebuah kesempatan daripada tim Persikora. Awal sebuah dari sore kesempatan sore Abdi. Lagi-lagi kita lihat Yuyun Go kerjasama dengan Dori. Masih Dori umpan terobosan, kita lihat itu Rubio FC cukup menakjubkan tentunya kali ini. Masih terjadi sebuah pemanah bola cukup akurat tentunya dari tim kesebelasan ke Persikora. Rubio FC guntingan yang cukup maksimal, umpan luar biasa Bung DC. Kembali kali ini sebuah tekanan dilancarkan daripada Rubio FC.
yang namun sepertinya masih jauh dari jangkauan seorang penjaga gawang muda Fatri, yang sepertinya Fatri yang juga sudah mendapatkan pantauan daripada PSSI Kabupaten Pasaman, dan tidak menutup kemungkinan hasil dari setiap pertandingan di Mudar Perkab ini akan mendapatkan sebuah pengamatan dan mungkin dipanggil daripada tim PSKPS Pasaman nantinya. Itulah harapan dan tujuan utama daripada Pegelaran Akbar Mudar Harapan Cup 4 dengan regulasi hanya memperbolehkan 3 pemain yang bertanding di turnamen ini, memberikan ruang dan kesempatan kepada tim-tim kuda hitam yang ada di Kabupaten Pasaman menjelma dan bersaing di tim papan atas. Dan inilah salah satu buktinya, Bung Amoy, kembali luar biasa tentunya. Ya, kembali kita saksikan kali ini masih itu sebuah tendangan gawang untuk tim kesebelasan, yaitu Persikora yang tadi coba oleh itu pemain belakang sahabat terbaik dari tim kesebelasan Persikora. Lagi-lagi kali ini masih sebuah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan, itu Rompio FC. Ia akan mencoba memberikan sebuah umpan terobosan, umpan maja. Kali ini kita saksikan kembali. Ya, mohon perhatian. Rompio FC mencoba kembali tentu memberikan sebuah umpan melalui sebuah lemparan ke dalam. Kali ini Rompio aja-aja akan memberikan sebuah umpan. Laksanakan tentunya. Kali ini sudah dicoba memberikan sebuah umpan. Kali ini ada Lau Yuyuto. Luar biasa, sangat tipis sekali ya, ya, kita lihat tadinya sebuah kerjasama yang sangat baik di lini daripada Rumbia FC dan mengancam langsung menuju mulut gawang, hampir saja shooting naik. Namun kembali kali ini tekanan itu masih datang oleh sebuah tendangan penjuru, coba dimanfaatkan daripada pemain Rumbia FC, sepertinya dari seorang Dori mencoba kerjasama dengan Iqbal. Apa yang akan dilakukan Dori kali ini, kita lihat berada 5 pemain Rumbia sudah berada di garis pertahanan Persikora. Untuk tim kesebelasan Rubio FC, kali ini sebuah peluang emas yang dimiliki kali ini. Mampukah akan membobol sebuah pertahanan dari tim kesebelasan Persikot? Kita saksikan siapakah dia yang akan mencoba memberikan sebuah tendangan eksekusi. Kali ini nomor punggung 10 atau nomor punggung 2 nantinya kita saksikan ada Niki dan juga pemain terbaik kali ini dari tim kesebelasan, itu Rubio FC, melalui 4 bagar hidup yang akan dicoba dieksekusi oleh pemain dari Rubio FC. Kali ini kita sekian aja-aja bersiap-siap. Ziegar tentunya mengambil alih sebuah memberikan sebuah umpan dan langsung nanti memberikan sebuah tendangan. Kali ini Ziegar laksanakan. Luar biasa, Petri semakin fantastik. Ala lewat kamu tentang penampilan luar biasa dari para satu jaga gawang. Kali ini juga seorang Petri yang fantastik, is amazing. Kita lihat sebuah tekanan langsung menuju mulut gawang dari seorang Ziegar yang berhasil diamankan melalui sebuah pengamanan yang luar biasa. Sepertinya fantastik sekali aksi dari seorang Ziegar, maksudnya dari seorang Patrick. Dan kita lihat pasukan turun di sektor kanan, hampir saja mengenai daripada kameramen kita dari Jebri, sepertinya bagian daripada tim kreator Kabar Bola TV. Ya, kembali kami informasikan untuk Dalamania besok. Besok gratis ya, gratis. Kali ini di Sibolga, Pariaman tak jadi. Luar biasa, Sibolga gratis. Banjir ya. Ya, kembali kali ini kita saksikan semua lemparan tumpakan untuk tim kesebelasan, yaitu Persikora FC akan mencoba memberikan sebuah umpan melalui sebuah tendangan passing yang akan dicoba oleh pemain pertahanan terbaik dari Persikora. Laksanakan umpannya. Namun masih terbentur kali pemain Julianto, umpan maju diberikan, masih terbentur. Sebuah tekanan yang luar biasa kali ini, sebuah serangan kembali kali ini. Persikora mencoba memberikan sebuah umpan terobosan, otak-atik bola goyang etik dari itu. Namun sayang tentunya beradar, luar biasa menghasilkan sebuah lemparan ke dalam kembali. Lagi-lagi umpan Persikora cukup kita lihat sepertinya sebuah serangan diantarkan daripada Persikora masih mampu patah di tengah jalan, dan ini membuktikan bahwa barisan pertahanan daripada Rubio FC cukup apik dan mampu mengawal setiap pergerakan demi pergerakan yang dilakukan daripada Persikora. Namun ini masih babak pertama, strategi baru nantinya akan tersaji di babak kedua. Kita lihat, tenang, santai coy, jangan deh ya, jangan. Kali kita lihat melalui sebuah kesempatan bersama seperti itu mendapatkan dari Dori. Mampukah Dori memecahkan kebuntuan sekaligus merubah keadaan? Lena Dori, sebuah pemain mega bintang dari dua kota, pemain lokal berlabel nasional, dan sudah dilakukan umpan tanggung berbayar bagi Patrick. Tentunya sebuah pelukan mesra yang begitu
tentunya dari sang penjaga gawang terbaik dari Persikora akan mencoba berikan sebuah umpan kembali kali ini melalui sebuah tendangan luas menuju ke tengah. Kita saksikan antisipasi yang luar biasa, namun lagi-lagi masukkan sebuah lemparan ke dalam. Akhir kali ini sudah dilaksanakan tentunya kali ini masih terjadi sebuah tendangan. Lagi-lagi umpan maju berbahaya. Ya, sepertinya sebuah tackling dilakukan dari seorang Didinda yang mencoba menghentikan, maksudnya Kenzo Momota yang mencoba menghentikan pergerakan dari para pemain nomor 9 daripada Persikora Kota Raja. Sepertinya Persikora Andre. Ya, sering-seringnya OC memberikan sebuah hadiah tentunya. Ini OC punya nih Andre. Terima kasih. Dan juga lagi tang Kauman, mantap itu. Lagi tangster Kauman luar biasa tentunya. Nanti dari Pak Bupati ada, nanti dari Pak Modi ada. Tenang lah, santai, sesuai. Asal sesuai mudiku, ada itu. Dan juga ketua dewan kita tentunya luar biasa, amazing. Ya, kembali kali kita sekat masih. Yaitu semua tekan kembali dari tim 11 itu Persikora. Ia akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan crossing. Ia akan dicoba oleh pemain terbaik kali ini kita saksikan ada Bayu Sujara Nasution. Ya, kita lihat kali sebuah kesempatan bersama sang stopper pemain berdarah kumpulan Bonco. Bayu Sujara akan mencoba melakukan sebuah tendangan lewat satu menit di mulut gawang daripada Diki Martin. Hampir saja sebuah kesalahan dari bola ribut Diki Martin dari nyatak penjaga gawang fantastik. Namun lagi-lagi kali ini kita lihat sepertinya keberuntungan masuk berpihak kepada Rubi FC melalui sebuah tendangan keras yang dilancarkan dari seorang Bayu Katra, hampir saja melalui sebuah heading tadinya. Kita lihat kembali kali ini tidak sampai aksi Jordi, bola dikirim Anas sebatas mampang dulu. Luar biasa. Lagi-lagi kali ini kita lihat semua tendangan gawang kembali dari tim 11 itu Rombi FC. Ia akan mencoba berikan sebuah umpan menuju ke tengah. Kali ini tentunya sebuah sundulan dari tim 11 itu Persikora. Umpan Majalau tadinya sangat diberikan sebuah sundulan yaitu Julianto. Masih Julianto goyang itu yang luar biasa, kembali berikan sebuah menarik berbahaya sebuah silangan. Namun kita sikat kali ini sebuah tarik kembali kali ini Persikora umpan gocek. Hampir saja tadinya sebuah terobosan yang luar biasa melalui setor sisana. Ia akan dicoba oleh pemain terbaik dari Persikora. Umpan kali ini ada Wanda. Ya, kita lihat kali ini sepertinya Wanda yang harus mendapatkan sebuah tackling dari seorang Jenger. Kita lihat apakah ini memberikan sebuah kesempatan untuk Persikora Kota Raja. Wanda sang pemain muda, pemain lokal Kabupaten Pasaman daripada Persikora Kota Raja kali memberikan kontribusi yang luar biasa. Dan kita lihat melalui sebuah tendangan bebas Abdi Nunes, sepertinya salah satu pemain yang diboyong daripada Mandailing Natal, akan memberikan sebuah tendangan bebas. Mampukah Abdi memecahkan kebuntuan dan memporak-porandakan pertahanan daripada Rumio? Abdi luar biasa Diki Martin kali ini sebagai penjaga terbaik yang luar biasa amazing kali ini melaksanakan sebuah umpan kembali kali ini kita siap melalui sebuah tendangan. Ia tadi coba lelucut kali ini sebuah tendangan Elena langsung menuju ke tengah. Kita sekian Julianto yang tujuh kali ini masih terjadi sebuah tendangan dari Babing yaitu tim sebelas itu Persikora. Bola lesundul kali ini lagi lalau masih berikan sebuah tendangan kembali kali ini masih diamankan oleh tim sebelas itu Persikora. Memberikan sebuah tendangan melalui sektor sisi kanan. Namun kembali kali ini diamankan Julianto. Masih kali ini kita sekian sebuah tendangan kembali kali ini yaitu Rupi FC mencoba menggoyang bola. Namun sayang sekali tentunya. Ya, kita lihat dari pergerakan yang sangat baik dilakukan dari seorang Rico Julianto. Pemain berdarah dua kota kali ini memanfaatkan body yang sangat baik. Yang pernah mendapatkan awal latihan bersama Mike Tyson. Dan dulunya Eko ini bercita-cita dari seorang petinju profesional. Namun karena dilarang, mereka dia melanjutkan dari pemain sepak bola profesional. Ya, kita lihat. Kali ini kembali pelanggaran terjadi dalam menyatakan sebuah tendangan bebas bersama Bayu Gatra. Kita lihat lagi-lagi tadinya berawal dari sebuah tendangan bebas dari Bayu Gatra mengancam pertahanan daripada Rumbio. Kita lihat kali ini ada Hamzah di sana yang dituju, coba dapatkan seorang Jeffrey kita. Namun sepertinya sebuah tekanan kembali dilancarkan dari para pemain Rumbio. Sayang gagal dapatkan terlalu jauh dari jarak seorang Eko Julianto sehingga begitu mudah kali ini digunting dari para pemain Persikora. Tenang santai ala pasti ketika kesalahan itu terjadi, pelanggaran itu terjadi,
sama-sama pemain saling mencoba, saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali. Yang kembali kita promosikan tentunya kepada seluruh para penonton kami tetap di luar garis yang diberikan oleh panitia, karena tidak tertutup kemungkinan nanti ada kena bola. Untuk kembali kita saksikan yaitu semua umpan dari Bayu. Sudah dilaksanakan tadi yang masih terjadi semboteran kembali kali ini. Luar biasa duel kembali kali ini. Rubio FC Julianto. Umpan kembali kali ini. Langsung saja berikut sebuah tekanan Fahmi kali ini. Sangka tender tim kesebelasan Persikora. Mereka semua umpan silang kali ini. Masih penguasaan bola yang cukup akurat. Kita sudah ini dia. Rubio FC akan dicoba oleh pemain terbaik kali ini. Ada Hanif. Umpan lawan kali ini masih Julianto. Memberikan sebuah tekanan. Masih bisa diamankan kembali dengan kali ini. Sebuah tekanan kembali. Yang dicoba dilucurkan oleh tim kesebelasan Persikora. Umpan. Lampu kali ini melebar. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam kembali untuk tim kesebelasan. Itu terbaik dari Rubio FC. Ya, kerap juga menyempatkan yang serang Ismail Haryadi. Kita lihat Rubio FC yang beberapa kali mendapatkan ancaman begitu juga dengan Persikora Kota Raja. Kita lihat sudah dilakukan. Baik kali ini ada Dori yang dituju. Umpan tarik atau membackpack dari akun pemain 9. Ada Jeffrey di sana. Namun sepertinya bukan sebuah kesalahan. Kembali lanjut on fire. Dori, pendek saja Hanif, sang mi bintang daripada Pariaman Kecil bersama dengan Sahil Capitano. Dari seorang lawan masih gagal Hanif, pertarungannya sangat baik. Berhasil dimenangkan Hanif dan Alale. Dan itu yang terjadi, brother. Luar biasa, hati-hati, Mae. Ya, ya kembali kali ini semua lapar ke dalam. Yang akan dicoba oleh Rubio FC Ismail Haryadi. Mencoba mereka semua umpan kembali tadinya. Namun sayang sekali masih lagi-lagi menghasilkan. Itu semua lapar ke dalam kembali untuk tim 11 sektor Rubio FC. Kembali kali ini Ismail Haryadi semakin dekat dengan sektor pertahanan daripada Persikora. Sudah dilakukan Hanif di sana. Lale. Kita lihat tadinya ada aksi gulat daripada dua pemain. Antara Yogi dan juga Hanif sepertinya. Namun senyum tawa lepas yang mereka lakukan menunjukkan bahwa sama-sama mereka menginginkan pertandingan yang menciptakan sportivitas yang tinggi. Pertandingan padun sana. Menang terhormat dan kena. Terpuji kembali Bung Amal. Luar biasa tentunya. Kalau mode itu berarti sesuai kembali. Pasang juara dan juga tentunya mode lanjutkan. Ya terbaliknya brother. Ya mode tentunya kali. Luar biasa tentunya kali ini kita saksikan mode dan juga itu sesuai. Ya kembali kali kita saksikan semua. Umpan kembali kali ini dari tim sebelasan Persikora. Lagi-lagi mencoba dengan sebuah terobosan kali ini berbahaya. Kita saksikan. Apa yang terjadi kali ini? Masih sebuah penyelamatan bola yang cukup akurat dari tim kesebelasan itu. Lagi-lagi Rubio FC mencoba memberikan sebuah terobosan. Lagi-lagi umpannya berada. Goyang itu yang luar biasa. Namun kembali berada dalam pertandingan kesebelasan dari Rubio FC. Masih Rubio umpan menjajah. Kali dimasukkan itu sebuah. Apa apa yang terjadi kali ini? Sedikit mengalami cedera. Itu sesekali kita mengharapkan tentunya bukan cedera yang sangat serius. Namun kita hanya merasakan sebuah cedera yang biasa-biasa saja. Ia kembali tentunya kali ini. Ia awasin. Ia bergantian pemain daripada tim Persikora Kota Raja. Ia Fahmi yang bergantikan dari seorang. Aduh, siapa namanya nih? Perli, iya, ini Perli. Ya, di sisa pertandingan di babak pertama ini kita lihat dua pemain sudah ditarik, Rumi FC dan juga Persikora. Kembali kali ini Iqbal mencoba untuk serang bersama Yuyunko. Pendek saja di bola di sana. Lele. Komunikasi yang kurang cermat di sektor kiri daripada Rumi FC kali ini gagal dimanfaatkan dengan baik. Kembali tekan juga dari para Persikora. Ancaman kembali datang. Kita lihat Amzari di sana. Wanda, masih Wanda lompat jauh ke depan. Dan Hamzah yang terus mendapatkan pengawalan super kita dari pemain Rubio FC. Gagal dengan baik. Kembali Ferli, luar biasa pengawalan Ferli kali ini. Ya, kita lihat harus menjadikan sebuah lemparan ke dalam daripada tim Persikora Kota Raja. Ya, Ferli, siap mengambil ancang-ancang. Ada Jeffrey di sana, masih Jeffrey. Ya kembali kali kita sehingga semua pun kembali menuju ke kantor kali ini. Persikora, Perli kembali, duel yang luar biasa. Hanif kali ini, Rubio FC mencoba kembali.
sepertinya ada Lao kali ini masih menghasilkan sebuah itu keterangan yang luar biasa dari tim sebelah dari Persikora. Namun kita lihat Persikora lagi-lagi akan mencoba memberikan sebuah umpan terpaksa ajak yang dituju. Namun kita lihat kali ini. Iya, kita lihat satu menit injury time atau pertambahan waktu normal dan kita lihat kali ini masih kembali sebuah tekanan dilancarkan daripada Persikora Kotoranyo. Alali coba diumpatkan dari seorang Berli sepertinya pemain Persibawan sepertinya ini yang turunkan daripada Persikora Kotoranyo memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi. Inilah dia sudah dilakukan Jeffrey ada di sana sebuah tindakan satu coba dilakukan berbahaya ancaman datang Lukman Naura kembali gagal. Kita lihat Abdi Lubis sedikit melebar ke sektor kanan jangan lupa tim bermain dua lagi-lagi dipotong dengan banyak serangan jengger dan sepertinya dari beberapa pemain nubung dua daripada Persikora Kotoranyo siapa namanya Bung Amon Ahyar ya sepertinya kita lihat mengalami sedikit cedera tentunya detik-detik pertandingan sisa pertandingan di babak pertama sepertinya semakin mendekati dan kita lihat ya tentunya masih ketat telah menunjukkan mulai pertanda pertandingan yang pertama berakhir sudahlah untuk itu kepada seluruh para penonton kami kita akan menyaksikan kembali tentunya setelah selesai iklan berikut ini terima kasih. Untuk kembali kita ingatkan kepada seluruh para penonton kami silakan dukung tim kebanggaan Anda tapi ingat jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang memprovokatori wasit ataupun kepada para pemain dan juga sesama supporter. Iya juga terima kasih untuk bantuan pokirnya nanti tahun 2005 untuk bersama anggota DPRD terpilih yaitu saudara Selamat Simamora SEMSI untuk tahun 2005 untuk pembenahan lapangan bola yang kita cintai ini sebesar 400 juta rupiah secara bertahap. Iya luar biasa. Iya kembali kita saksikan yaitu sebuah baru luar biasa baru dilatih sudah memberikan kontribusi yang luar biasa ini yang kita butuhkan. Kembali kita saksikan. Kita lanjutkan ya. Iya kembali kali ini kita saksikan yaitu sebuah lemparan ke dalam. Mahir Haryadi bersiap-siap mengambil ancang-ancang sudah dilakukan coba dipotong kembali dari para pemain Persikora tekanan kali ini datang dari seorang Lukman Naura gocek lagi kembali gagal harus menjadi sebuah umpan ideal kembali untuk tim Perumbia FC tarik lagi ke belakang kita lihat Ismail coba dipotong pemain dari Lukman Naura pemain Ismail Haria dan juga Lukman Naura pernah berada dalam satu tim dan mendapatkan bimbingan yang sama beberapa tahun yang lalu kali ini sebuah tendangan keras coba dapatkan seorang Jeffrey Persikora Kotoranyo ada Iqbal di sana umpan jauh dari seorang Dori kita lihat untuk saja Bung Amon luar biasa lagi-lagi umpan menuju ke tengah kali ini tentunya Persikora mencoba memberikan sebuah terobosan melalui sundulan dari Hamzah tadinya. Namun kali ini menghasilkan sebuah itu lempar ke dalam untuk tim kesebelasan Rumpio FC yang akan dicoba kembali memberikan sebuah umpan ke tengah kali ini sudah dilaksanakan cukup baik. Ada Iqbal di sana masih Iqbal memberikan sebuah umpan pendek kali ini masih memberikan sebuah tekanan. Lagi-lagi kali ini mudah diamankan oleh tim kesebelasan yaitu Persikora memberikan sebuah tekanan kembali kali ini kita sekian. Luar biasa Hanif tadinya masih memberikan sebuah umpan kali ini masih aman. Sotik daya lihat sotik daya. Okey. Ya kembali kali ini kita saksikan. Itu sebuah tekanan kembali kali ini. Umpan tarik ke belakang kali ini masih diamankan oleh tim sebelah satu Persikora. Lagi-lagi berikan sebuah umpan ke belakang. Namun sayang sekali tentunya sebuah kesempatan kembali kali ini sebuah peluang kembali untuk tim sebelah satu itu Rumpi FC akan melaksanakan sebuah tendangan eksekusi melalui tendangan pencuru yang akan dicoba dimainkan oleh Julianto Bundesi. Ya kita lihat sepertinya Julianto yang beberapa kali mendapatkan sebuah kesempatan melalui bola-bola mati khususnya tendangan penjuru seringkali memberikan ancaman yang membuat gantung daripada garis pertahanan daripada lawan khususnya Persikora kali ini kita lihat ini dari Putra Dua Koto pemain berlabel nasional Eko Julianto sontek dari kita lagi lagi diakui pertahanan di bawah kembang dan seorang Bayu Gatra cukup api cukup menduni dan melantikan sebuah tekanan demi tekanan dilakukan daripada Rubio FC Bung Amoy luar biasa tentunya kali ini masih sebuah tekanan kembali kali ini kita siap lagi-lagi Hamzah umpan ke sektor
Dan kali ini masih memberikan sebuah itu pemain bola yang cukup akurat dari tim kesebelasan Rupiah FC. Kali ini Mr. Zegar umpan silang yang memberikan kali ini Julianto, masih Julianto kali ini umpan ke tengah, masih bisa dimainkan kembali. Dedita memberikan sebuah umpan yang luar biasa. Kali ini ada Iqbal. Iya, sangat disayangkan sekali kali sebuah kesempatan dimiliki seorang Iqbal namun gagal. Lagi-lagi ketangguhan kita kasar sampai jaga gawang Fadli yang kali ini mendapatkan sebuah impuls yang luar biasa dan berhasil melakukan sebuah penyelamatan yang sepertinya mustahil untuk diselamatkan. Brother Fadli is amazing. Kita lihat serangan cepat tadi coba dilancarkan daripada pemain Persikora Kota Raja melalui seorang Jebri, pemain berdarah di Gunung hari ini sepertinya tampil luar biasa. Dan kita lihat karena beberapa hari berada di Bali dan berjemur, rambutnya agak berubah, agak pirang sedikit. Kita lihat. Iya, kembali kali ini kita saksikan. Itu sebuah tekan kembali kali ini akan dicoba oleh pemain dari tim sebelasan itu. Rupiah FC akan mencoba kali ini kita saksikan. Umpan silang kali ini Julianto, masih Julianto. Berbahaya kali ini namun masih bisa diamankan kembali kali ini, masih sebuah pertahanan yang luar biasa Rupiah FC kali ini. Mudah diamankan oleh tim kesebelasan. Kali ini kita saksikan sebuah duel yang luar biasa kali ini Persikora. Namun kali ini menghasilkan sebuah tendangan bebas kepala untuk tim kesebelasan di tempat Persikora. Ia akan dicoba oleh Jeffrey kali ini. Jeffrey bersiap-siap tentunya akan berikan sebuah umpan. Namun kembali diambil alih oleh itu pemain muda kali ini, ada Bayu Segar, ada Setia kali ini. Sekaligus kartu terbaik dari tim kesebelasan itu Persikora. Ia akan mencoba berikan sebuah umpan. Namun cukup baik tentunya kali ini. Namun kita saksikan sebuah pemain bola yang cukup akur kepala kali ini Julianto. Rupiah FC kali ini masih Rupiah FC. Julianto otak di bola berikan sebuah umpan ke kanan. Sudah dilaksanakan cukup baik kali ini. Lagi-lagi kali ini kita siap sebuah tekan kepala kali ini. Rupiah FC mencoba. Kita siap sebuah pertahanan yang luar biasa Persikora. Namun sayang sekali tentunya Bob JC. Ya, kita lihat sebuah bantuan dari kepada dari yang sepertinya tidak disengaja dari seorang Lau yang mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Abdi Lubis. Salah satu pemain yang diboyong oleh para pandai total yang tampil luar biasa. Kekap ini yang kesekian kalinya bersama Persikora Kota Raja. Namun kita lihat kali ini mampukah Lukman Naura, pemain lokal berlabel nasional Persikora Kota Raja, Lukman. Kita lihat, tunjukkan aksi muda Persikora Ante. Kembali masih pertarungan yang juga diempatkan dari para pemain Rupiah kali. Namun sayang, sebuah tackling penyelamatan seperti yang dibawa mengambil risiko dari seorang Abdi Lubis harus menjadikan sebuah kesempatan melalui lemparan ke dalam untuk Rupiah FC. Kita lihat Bung Amoy. Iya, kembali kali ini kita siap sebuah lempar ke dalam akan mencoba membangun sebuah serangan berbahaya dari sektor sisi kanan. Namun lagi-lagi masukkan sebuah lempar ke dalam kali ini kita siap Rupiah FC. Iya, Zegar. Iya, kita lihat sepertinya dari beberapa turnamen yang ada ini merupakan salah satu laga final terbaik Adem Ayam pertandingan Badung Sara yang penting kita lihat seperti yang pada sore hari ini. Apapun yang terjadi di dalam lapangan, kedua tim, kedua pemain mencoba mendinginkan suasana, tidak terpancing emosi, dan inilah yang kita harapkan untuk membina sepak bola Kabupaten Pasaman. Kali ini Bayu sudah dilaksanakan menuju sebuah serangan ke depan. Hamzah yang ditunjuk masih menghasilkan sebuah serangan kali ini. Lagi-lagi kita sekian. Ada Jeffrey, masih Jeffrey kali ini. Cukup mudah diamankan oleh tadinya Yu Yunko. Masih bisa diamankan kembali kali ini. Cukup berbahaya. Kita sekian ini dia. Ahu, masih
pertandingan kali ini. Sebuah tekanan tentunya kita saksikan, yaitu Persikora FC. Cukup baik kali ini ada. Iya, sepertinya sebuah keputusan yang sangat bijaksana dari seorang Abdi ketika ruang tembak yang sangat sulit untuk didapatkan daripada sang pemain maksudnya Persikora. Dan Abdi langsung memberikan sebuah keputusan shooting kaki kiri sepertinya. Namun sempat terbentur di rekan satu tim sendiri dan hanya menghasilkan sebuah tendangan set position. Kita lihat Dedinta, salah satu pemain berkebangsaan Indonesia. Namun memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa versi seperti di Liga Korea. Kita lihat sebuah penampilan bentersep dari seorang ayar sepertinya. Mampu menghentikan pergerakan dari seorang Iqbal. Kali ini bantuan datang dari seorang Jager. Sedikit melakukan overlapping. Mencoba melakukan tari samba dengan seorang Jager. Namun kembali mampu dibaca dengan baik. Kita lihat ada Lao di sana. Coba menghentikan pergerakan dari seorang Lukman. Bantuan datang habis. Namun sepertinya tidak terlalu lama. Hanif, sang pemain yang dibawa dari Pariaman. Mencoba kerjasama dengan Eko Julianto. Kita lihat apa yang dilakukan dari seorang Eko. Dan terbalik dari seorang Perli. Kita lihat kemampuan Perli yang mampu membantu dengan dia pergerakan beberapa tekanan yang dilakukan dari pemain Ruby yang sangat atis dan luar biasa. Kita lihat ada kali yang pantas Sotik Naijoy kembali. Oke, masih pergerakan pemain kali ini yaitu tim kesebelasan Ruby FC keluar nomor punggung 7 Lau dan masuk nomor punggung 11 Dora. Ya, sepertinya ini menampakkan sebuah ritme permainan yang baru. Dora dan Dori, kita ketahui Dora dan Dori memiliki kemampuan yang luar biasa ketika disandingkan akan semakin hidup dan itu yang kita harapkan. Apakah itu terjadi di turnamen ini? Kita lihat, karena kita ketahui pemain-pemain Persikora mampu membaca setiap pergerakan yang coba dibangun daripada tim Ruby FC dan mati langkah patah di tengah jalan dan itu yang terjadi yang menurut saya amati. Dan kita lihat kali ini langsung mengawal. Iya, tentunya kali ini semua tekanan kembali kali ini semua umpan menuju ke tengah yaitu Persikora Hamzah yang itu juga kali ini masih hasilkan sebuah sundulan menuju ke depan atas pas kali ini sebuah lemparan tembakan untuk tim kesebelasan yaitu Ruby FC yang akan dicoba dieksekusi oleh Iqbal namun kembali diambil oleh tim kesebelasan dan ada Jagar bersiap-siap. Jagar kali ini sekaligus sang kapten dari Ruby FC mencoba memberikan sebuah umpan manja kali ini masih berhasil dapatkan melalui tandukan berbahaya luar biasa kembali kali ini serangan balik dari tim kesebelasan yaitu Persikora masih Persikora. Iya, kita lihat kembali kita sapa daripada kedua supporter masing-masing. Persikora tetap mana suaranya? Luar biasa banyak Pak. Rupanya FC mana suaramu Joy? Pra-pra sama imbang Pak. Ya sepertinya mereka terlalu tegang mengikuti ritme permainan. Santai aja santai. Yang belum bayar jajanannya silakan diangsur-angsur brother. Yang tidak jajan tak usah bekerjak. Itu cukup yang jajan aja. Yang punya anak bang, yang punya anak mohon diberikan jajan kepada kita. Jangan berikan handphone. Iya. Berikan jajan sebanyak mungkin. Ya kita lihat tadi ya sebuah benturan terjadi. Saya yakin percaya bukanlah sebuah aksi kesengajaan dan sepak bola sangat riskan terjadi benturan. Olahraga yang tidak bersentuhan hanyalah main catur. Kembali. Iya kembali kali kita sejak semua umpan. Krosia cukup baik kali ini yang ditujukan kepada pemain nomor 11 ada Jerry tadi yang kita sejak awan dajar kembali kali ini. Namun terjadi kali ini sebuah pemain bola yang cukup akurat. Romeo FC melalui sudut kali ini ada Dora. Mengerti sama dengan adik dan Dora. Dora. Masih berikan semua umpan. Julian itu yang ditujukan kali ini umpan melebar. Cukup mudah diamankan oleh tim 11 ada itu Romeo. Masih Romeo FC kali ini memberikan sebuah tekanan Julian. Terlalu lama tadinya sebuah tekan kembali kali ini diambil oleh pemain terbaik kali ini kita sekian ada Ibnu masih sebuah Ruby FC kali ini ada Adib ya kita lihat sebuah lemparan kali ini kemudian pada pemain Ruby namun terus mampu dibaca dengan pendek seorang Perli sebuah lemparan ke dalam Ismail Haryadi alias Lee Min Ho santek jadi pecahnya lehenmu kali ini semua umpan crossing lagi-lagi menuju Mandeli Nengkal teman sampai Tanjung Alai Marasipono Tanjung Medet, sorry. Tanjung Beringin, Pak. Ya, kembali kali kita saksikan. Itu sebuah tendangan gawang untuk tim kesebelasan itu. Persikora mencoba berikan sebuah umpan menuju ke tengah. Kali ini kita saksikan siapakah dia? Ibnu yang dituju kali ini masih Ibnu. Menguasai bola yang cukup akurat. Namun kembali kali ini kita saksikan sebuah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan. Itu Persikora di tengah. Ya, sebuah dorongan tadinya yang berbuah pelanggaran dan memberikan kesempatan untuk
maksudnya untuk Persikora Kota Rajo. Coba dapatkan yang seorang Abdul Lubis, pemain berdarah Mandailing kali ini. Coba memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Persikora Kota Rajo. Dan kita lihat Didi sepertinya sudah dipersiapkan para sang pelatih. Dan seorang kakak baru yang kita ketahui Didi bukan lokal Persikora, namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Pasti Didi yang selalu mendapatkan sebuah doa dari sang bunda memberikan sebuah amunisi. Pergantian pemain dari Persikora, keluar nomor punggung 11 Jerry dan masuk nomor punggung 12 Didi. Masih Persikora keluar nomor punggung 9 Ibnu dan masuk nomor punggung 12 Mahen. Ya, Ibnu ditarik keluar, digantikan oleh Mahen, salah satu pemain Mandailing Natal yang turunkan dari Persikora Kota Rajo. Kita lihat, dan juga Didi, salah satu pemain sayap yang memiliki jari luar biasa. Iya, kembali kali ini kita saksikan masih sebuah duel yang luar biasa, sebuah pertandingan yang cukup akurat baik dari Rubio FC dan juga Persikora. Sama-sama pertandingan yang begitu rapi kali ini kita saksikan. Siapakah yang akan unggul, yang akan mendapatkan sebuah yaitu kehormatan sang juara kali ini kita sebutkan Rondi. Iya, sebuah tadi kesempatan umpan silang, umpan crossing yang sangat baik yang dilakukan dari seorang Hanif. Tidak mampu diantisipasi ataupun didapatkan dari seorang Iqbal tadinya. Ada juga Dori sepertinya berada di lini depan. Namun lagi-lagi umpan yang terlalu melebar harus menjadikan sebuah angin surga untuk Persikora Kota Rajo. Kembali Iqbal mencoba menekan 2-3 pemain coba dilewati, namun lagi-lagi Mahen sepertinya harus berada berlangsung berbahaya. Eko Julianto, Dori ada di sana. Sebuah tendangan poli coba dicapai dari seorang Dori. Pemain bentar ala leteng dan santai. Iya, kali ini kita sediakan itu Abdi Lubis. Tadi yang berikan sebuah perkembal kali ini umpan silang yang luar biasa, Amza yang dituju, namun kali ini masih mudah diamankan oleh Kenzo Momota. Kali ini masih kita sekian sebuah tekan kembali kali ini dari pemain terbaik dari tim sebelasan Rubio FC, mencampurkan sebuah umpan namun berhasil dikuting oleh pemain nomor punggung 18 tadinya berada ada Herli, menghasilkan itu sebuah lemparan ke dalam kembali Rubio FC. Kali ini masih Julianto, Bang Anto umpan berbahaya, masih bisa dibatkan kembali kali ini, masih terjadi sebuah duel kembali antisipasi dari tim sebelah sana itu Persikora. Langsung saja memberikan sebuah serangan ulang, namun kali ini cukup mudah diamankan kembali kali ini ada Zegar. Masih terjadi kali ini Hamza Barbaya. Ya, kembali kita lihat sepertinya sebuah tekanan dilakukan, coba kolaborasi Mahen dan juga Hamza sepertinya sudah mulai padu di lini depan daripada Persikora Kota Rajo. Namun kita lihat lagi-lagi ketangguhan daripada sang defender-defender muda yang dimiliki Rubio sangat sulit dilewati, persis seperti melewati dan meruntuhkan tembok besar China Brother. Lemparan ke dalam dan seorang jagar kita lihat, namun sepertinya ada sebuah tarikan manja yang berbuah pelanggaran dan memberikan angin surga, angin sung-sung untuk Persikora Kota Rajo. Dari semua kebuntuan yang terjadi dari mulai babak pertama dan hingga kali ini babak kedua sedang berlangsung pendek saja, Mahen ada di sana, tiba bagi seorang Yuyundo kembali Mahen. Iya, kembali kali kita sudah semua lempar ke dalam. Persikora FC akan mencoba memberikan semua bangunan serangan berbahaya. Kali ini ada Dora bekerja sama dengan adiknya Dori, umpan kali ini Julianto, namun sayang sekali masih diamankan oleh pemain terbaik dari Persikora. Kita sekian siapakah dia tentunya. Masih terjadi kali ini sebuah lempar ke dalam kembali Rubio FC, umpan kali ini masih Julianto, penguasaan bola cukup akurat Julianto. Kali ini kita sekian lagi-lagi Julianto umpan ke depan cukup berbahaya. Yang dibangun daripada pemain-pemain Rubio FC, sektor yang terus memberikan umpan-umpan cantik, namun lagi-lagi finishing yang belum sempurna, belum membuahkan hasil karena harus menciptakan sebuah kebuntuan. Ini membuktikan bahwa defender-defender daripada kedua tim baris pertahanan yang sangat baik, sangat-sangat kuat, sangat sulit untuk dilewati. Sebuah umpan lambung dari seorang Ismail Hadi diperbaiki kembali. Kita lihat alale anti. Ya, kembali kali kita saksikan sebuah tendangan bebas kembali untuk tim sebelasan Persikora yang akan dicoba oleh Bayu. Lagi-lagi Bayu berada sebuah umpan itu yang akan lebih kita sian. Umpan silang dia beradar, namun terlalu lama terjang. Pemain dari Persikora tentunya menghasilkan itu sebuah pemanahan yang cukup akurat dari Rubio. Ia
Yujutko yang ditujuk kali ini masih mengenai semua umpah silang. Luar biasa Dori, Dora yang ditujuk kali ini masih mengamalkan sebuah tekanan kali ini. Itu sekian, yaitu Persikora. Lagi-lagi penguasaan bola, umpah silang diberikan cukup maksimal kali ini dari sektor sisi kanan. Masih memberikan sebuah tekanan kembali kali ini. Lagi-lagi umpahnya berada. Luar biasa radar tentunya, Bung Desi. Iya, kita lihat sebuah umpan terobosan yang mempatkan dari para pemain Rugby FC kali ini. Maksudnya dari Persipura Kotorajo, hampir saja. Namun ketenangan dari para pemain bertahan yang mencoba berkomunikasi dari sang penjaga gawang sehingga mampu diambil alih dan selamatkan dari seorang Diki Martin. Kita lihat Mahen, sebuah kontrol yang sakti. Asi Mahen harus berhadapan dengan Hanif sepertinya. Umpan jauh dari seorang Hanif. Abdi Lugesti kita lihat. Rumpi FC masih Rumpi FC kali ini. Kita sekian umpan tarik ke belakang cukup maksimal lagi-lagi. Iya, sepertinya sang manajer tampil lagi dari Rumpi FC mempersiapkan pemain yang juga masih berdarah Mandailing Natal. Ada botak. Siapa yang akan ditarik keluar? Iya, masih terjadi kali ini sebuah pemain bola yang cukup akurat kali ini. Yuyun ke umpan luar biasa. Tidak jelas tadinya apakah itu Bayu atau Bang atau Kayogi, tidak lihat. Wasit perkata pemain. Ia kali dari tim sebelasan Rubio keluar nomor punggung 13 Iqbal dan masuk nomor punggung 17 Mister Botak. Ini Iqbal ditarik keluar digantikan oleh Botak. Lihat tadinya hampir saja sebuah pelanggaran terjadi di kotak cinta yang terlarang. Shooting net tipis saja Alale dan sepertinya kembali memberikan angin surga, angin sumsum untuk Rumpio FC. Siapa yang akan menjadi sang eksekutor? Sepertinya telah dilepaskan dari seorang Hanif, pemain berdarah Pariaman, Piaman Lawe beraksi di lapangan hijau daripada Muda Harapan Cup Sungai Raja Bodek. Inilah dia Ajo Piaman bersama Hanif bersiap-siap mengambil ancang-ancang 14 km ke belakang. Kali ini kita saksikan Persikora melalui umpan Bayu. Kali ini akan mencoba memberikan sebuah tekanan. Kita saksikan ini dia Bayu langsung saja umpan ke depan. Kali ini ada Hamzah yang dituju. Masih berikan sebuah umpan kembali kali ini. Dora bekerja sama dengan Julianto. Masih Julianto kali ini kita saksikan umpan macam radar. Namun kembali kali ini masih on fire hanya tentunya dan Oye Botak tentunya kali ini. Iya kali ini kita saksikan masih masukkan itu sebuah lompat ke dalam tadinya. Kali ini kita sekian sebuah dua kembali kali ini Persikora mencoba berikan sebuah tekanan. Lagi-lagi kita sekian Dori berbahaya 1-2 dan wasit pergantian pemain kali ini dari Persikora keluar nomor punggung 8 Lupa dan masuk nomor punggung 17 Rudy. Iya, Rudy Hartono mantan pemain Agis di tahun 80-an akan mencoba kali ini berkolaborasi daripada pemain-pemain muda yang diturunkan dari Persikora Kotorajo. Ini dia Lukman harus ditarik keluar yang sepertinya sudah mulai terkuras sang sebagian merupakan dari penggerak motor serangan daripada tim Persikora. Selamat bertanding dan junjung sportivitas beredar. Kembali kali ini umpan ke dia. Sepertinya sebuah benturan terjadi di area lapangan sang penjaga gawang. Pagi kita lihat semoga tidak terjadi apa-apa. Mas dan mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Ya, adik-adik kami yang menonton di pohon beringin tolong turun nanti jatuh. Kenapa? Di pohon beringin ada sekitar 15 orang. Iya, pohon turun ya. Iya, kami yang memiliki indra keenam, yang tidak nampak. Kami nampak cuma. Kora melalui Bayu kali ini umpan silang yang memberikan cukup maksimal. Ini tadinya masih berhasil dapat ketemu kali ini umpan Hamzah yang ditunjuk tentunya. Namun sayang sekali ini berhasil dengan Kenzo Momota, Ismail Are dan Jager di lini pertahanan sangat-sangat padu seperti jalan menyulitkan daripada setiap serangan yang dilancarkan daripada Persikora Kotorajo. Kita lihat kali ini Perli mencoba menekan sedikit melakukan overlapping berbahaya ancaman kali ini bagi Persikora. Ada
dari para pemain-pemain bertahan juga gelandang dari para tim Rumbi FC Bohame sulit rasanya Bohame. Luar biasa tentunya sebuah serangan dari Amza tadinya cukup menegangkan. Kembali kali ke lapangan sebuah tendangan coba dilesatkan dari seorang Jagger jauh ke depan. Kita lihat kali ini pertarungan dari seorang kota tadi di sana coba dibandingkan Zoe lagi maksudnya Bayu Gatra berbahaya. Hari beruntung kali ini penempatan dan pergerakan sempit jaga gawang Badri is amazing dan kali ini berhasil mengamankan si grup muda namun sepertinya Harnik yang mencoba menerobos dan melewati benteng pertahanan Persikora harus mendapatkan sebuah gangguan dan juga hambatan pastinya benturan itu sangat riskan terjadi dan kita berharap tidak terjadi apa-apa dan berhasil melanjutkan jalannya pertandingan luar biasa gocekan-gocekan manis yang dilakukan oleh seorang Hanif Piaman Lawe Aco Piaman beraksi di lapangan hijau Muda Harapan Cup Bung Amoy. Iya kembali kali ini kita sejak ya sebutan kali ini kita sekian dari Sawah Sikir akan memberikan sebuah umpan pacir kali ini yaitu Persikora memberikan sebuah kode cinta namun kita tidak bisa membacakan namun kali ini Hamzah yang dituju masih terjadi kali ini sebuah tekan kembali Rubio FC Doraya Dori yang dituju kali ini masih potong. Luar biasa tadi ya sepertinya jebakan Batman ataupun offside yang dilakukan di pemain Persikora berhasil kini menghentikan pergerakan dan tekanan yang dilakukan di seorang Hanif. Namun kita lihat sepertinya bala bantuan datang 6 ekor ayam namun untuk tim siapa tidak jelas dan kita lihat bahwa ayamnya diusir hus kembali kita ke lapangan masih ada kali ada Didi kita siapkan dia harus cinta memberikan umpan cantik jadi berbahaya Sutik naik coy ampun lagi-lagi kali ini sebuah percobaan yang hanya menuju puncak Kumoyan Padang Bolugor salah satu destinasi wisata baru untuk kecamatan Padang Bolugor Tapus Pro. Iya silakan berdiri di sana Bang ya. Iya ada armada baru ada ATP-nya yang rodanya 4. Iya luar biasa. Rental lah. Di dalamnya ada ATP, ada pemandian Corocai. Kalau arah sana ada Bukit Goto Panjang. Destinasi wisata Padang arah selatan luar biasa. Kembali kita lanjutkan. Iya, tentunya kali ini kita saksikan kembali kali ini sebuah lemparan ke dalam kembali untuk tim sebelah sana yaitu Persikora yang akan mencoba berikan sebuah umpan kali ini acak-acak. Persikora sudah dilaksanakan tentunya yang ditujukan pada pemain nomor 6. Tentunya kali ini masih bisa dapatkan kembali. Luar biasa. Abdel Lomis tentunya. Langsung semua gotikan kembali kali ini. Kita siap semua kembali kembali kembali. Sayang sekali tentunya kali ini sebuah pelanggar tadinya. Menghasilkan sebuah tendangan bebas kembali untuk tim ke sebelah sana yaitu Rumbia FC. Sebuah peluang tentunya berisi. Tenang, santai. Jangan deh ya, jangan ada dusta di antara kita setelah ikan yang satu itu ya please deh please jangan bang dia kembali kali ini sebuah kesempatan namun didapatkan dari para pemain Rumbi FC bersama Jagar aksi tadinya perebutan bola yang kita sepertinya kita lihat alali iya 1 menit tambahan waktu normal injury time berada dan ini semakin menegangkan berbahaya kita lihat lagi-lagi kembali Rumbi FC tetap Persikora mendapatkan sebuah umpan gagal dilakukan oleh seorang Abdul Lubis harus menjadikan sebuah lempar ke dalam untuk seorang Ismail Ariadi memanfaatkan waktu yang tersisa namun sayang sepertinya terlalu terburu-buru tidak melihat lane lapangan kembali Bung Amoy. Iya tentunya kali ini kita asaskan detik-detik menjelang akhir pertandingan di babak yang kedua kali ini kita asaskan sebuah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan Persikora dan lagi Hamzah yang ditujukan Bola TV. Tapi jangan lupa bang, like dan subscribe-nya tentunya. Iya, Pak.